Oke teman-teman, hari ini saya punya akuarium bocor di bahagian penyambungan ya. Bahagian penyambungan di sisi ini dengan cara untuk membuka dia punya sambungan ni. Kalau anda menggunakan silikon adalah dengan menggunakan tali pancing dengan menseretkan di bahagian tepi dia. Bahagian ni saya tidak dapat membuat tutorial video dia sebab dia terlalu terlalu lama untuk dibuat. Sebab saya kena berhati-hati untuk membukanya. Ini akuarium yang telah bocor untuk dia buat okay. Kita kena habiskan dia punya silikon dia. Di bahagian silikon ni kita kena kikis dia sikit-sikit lah. Kita kikiskan habis bagian silikon ni. Bagian silikon ni kena habiskan. Bagian silikon kita kena buangkan habis silikon dia. Silikon dia kena kikis habis-habis lah. Silikon dia kena habiskan untuk membuat penyambungan baru. Dia punya silikon lama kena habis, kena kikis kan? Kena di kikis. Kikis, kikis saja. Untuk kita membuat silikon baru kita punya akuarium lah. Ini kena kikis habis lah. Kita habis. Karena kalau kita tidak membuat macam ni, dia akan bocor kembali ya. Dia akan bocor melalui silikon yang telah lama kita pasang tu. Silikon lama yang kita pasang itu boleh menyebabkan kebocoran di setiap sambungan itu. Pun tidak dapat dalam satu hari, buatnya mesti dalam 2-3 hari lah. Kalau satu hari dia tidak kering, kering lebih, kering lagi.
Ambil ayam ambil lah. Ambil kain kilap. Ambil kain kilap. Ambil kain kilap. Bila sudah semua settle, kita kena mintanya dulu. Ini bahagian pertama. Pertama kita tunggu sehingga kering dahulu. Dia punya itu. Oh, dia punya kering dahulu. Dia punya ini. Dia kering ya. Tunggu sampai kering. Sekian untuk bahagian yang pertama, cara mengatur akuarium, cara memperbaiki akuarium yang bocor di bahagian penyambungan. Sekian, terima kasih untuk bahagian yang pertama. Kita ikuti sambungan yang kedua pada bahagian yang kedua. Terima kasih.